Masak tahu dan labu siam, guys. Ini bumbunya cabai rawit, tomat, tumbar, kemiri, kunyit, bawang merah, bawang putih. Kita haluskan sampai halus, guys. Nanti sayurannya saya mau tambahin daun sop biar lebih enak dan sedap. Ini aku tambahkan garam. Lanjut kita haluskan sampai halus, guys. Ini guys, saya tambahkan 2 iris lengkuas. Kita keprek-keprek. Bumbunya sudah halus, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan minyak untuk menumis. Tunggu minyaknya sudah panas, baru bumbu yang sudah dihaluskan tadi kita masukkan ya guys. Kita gongsreng sampai baunya wangi. Ini juga saya tambahkan 2 daun salam. Ini bumbunya sudah tercium wangi, harum. Lanjut kita masukkan sayurannya, balkum dan tahu. Kita tumis dulu biar lebih meresap dan setengah matang ya. Nanti setelah setengah matang, udah empuk, kita tambahkan santan. Thank you.
Ini kita tambahkan santan. Tunggu santannya sampai mendidih dan sambil diaduk ya, biar santannya itu jangan sampai pecah. Setelah mendidih, nanti kita tambahkan daun sonya. Dan pastinya dites rasa udah cukup atau belum. Kalau udah cukup, sudah siap saji. Kalau belum, bisa ditambahkan bumbu yang kurang. Bumbunya sedap banget, yuk. Bumbunya wangi, ini kamar mandi bekas. Enggak ada iman ya. Ini udah berapa sih mau masuk apa itu lah? Mau apa namanya?